12. Mengapa tidak ada gurindam 13? Rupanya gurindam 12 itu adalah sejenis syair yang terdiri dari 12 bait. Maka saya teruskan. Saya pergi ke kuburan Raja Ali Haji di Pulau Penyengat. Saya katakan di kuburannya, wahai almarhum Raja Ali Haji, berikan aku kesempatan meneruskan gurindammu. Aku akan menulis gurindam 13. Ya, gurindam 13. Tapi gurindam 13 ini tetap mengacu kepada kerangka gurindam 12 Raja Ali Haji. Nah, ini akan saya bawakan gurindam yang ke-12. Gurindam yang ke-13. Bunyinya begini. Kepada waktu rekaman ini dibuat di Riau sekarang tanggal 21 Oktober 2015, asap sedang kuat-kuatnya di Riau akibat pembakaran lingkungan besar-besaran oleh para pemilik lahan di Riau, sehingga pesawat terbang tidak bisa turun di Pelabuhan Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Nah, ini masalah lingkungan. Jadi gurindam 13 adalah gurindam tentang lingkungan hidup. Nah, sekarang mari kita dengarkan. Siap sopan terhadap lingkungan itu. Siapa mengamalkan akan mendapat. Apa dia yang empat itu? Pertama, lingkungan harus bersih supaya Allah menjadi kasih. Kedua, lingkungan kota harus rimbun. Setiap jalan dinaungi daun. Ketiga, sanitasi harus berbau harum. Tamu yang datang hormat dan maklum. Keempat, tidak boleh ditemukan jalan yang banjir. Panik dan selokan harus disisir. Selanjutnya, pasal 2 gurindam yang ke-13. Pasal 2 gurindam 13. Apabila jamban tidak bersih, datanglah cacing banyak seperti buih. Siapa saja punya perhatian terhadap kebersihan toilet, kesehatan dirinya tidak akan meleset. Siapa selalu gerak di sungai, hilang di bawah buruk perangan. Siapa selalu gerak di semak, pola pikirnya sulit bergerak. Siapa perutnya banyak cacing, otaknya lemah, kepalanya pusing. Siapa saja mandi tidak bersih, ibadahnya hanya mendapat rezeki. Nah, sekarang pasal yang ketiga, gurindam 13. Gurindam 13. Kalaman Muhammad Raki. Nah, kalau gurindam 12, kalaman Raja Ali Raji. Gurindam 13, kalaman Muhammad Raki. Pasal yang ketiga, lingkungan kumuh. Nah, dinyanyikan sedikit ya. Lingkungan kumuh tentu tak sehat.
tempat. Apabila sampah menumpuk di jalan, banyak problema jadi persoalan. Apabila tempat tidur banyak kepinting, tidak dapat tidur kepala pening. Apabila pemukiman kumuh dibiarkan, penyakit menyebar, takkan terkendalikan. Bersungguh-sungguhlah engkau menyingkirkan kotoran, baik yang berat maupun yang ringan. Apabila pemukiman terlalu sembrono, muncullah perbuatan yang tidak senonoh. Anggota masyarakat hendaklah ingat, di situ banyak orang mendapat laknat. Sedikit lagi. Hendaklah peliharakan kebersihan bersama. Daripada kelak membawa bencana. Jangan sembarangan membakar plastik. Asapnya berbahaya seperti narkotik. Lanjut. Pasal 4, Kulindang 13. Apabila rumah disapinya jarak, lipas dan semut akan menyerang. Lipas dan semut bukan hanya menggigit, tapi juga membawa penyakit. Lipas adalah lambang orang yang bersih, menebar kebusukan, dia dan bersih. Semut lambang aku menggigit, di dalam berjalan. Membuang racun berbisa, makhluk hidup akan binasa. Saya nak begini. Ke laut membuang racun berbisa, makhluk hidup akan binasa. Akhirnya dia empat baik, dan di sini dua-dua saja, langsung isi ya. Nah, ini pasal yang kelima. Jika hendak mengenal racun berbisa, ada di limbah air raksa. Ini orang pabrik emas biasanya seperti itu. Banyak pabrik membuang limbah, airnya ke laut bermuara. Jika laut sudah tercemar, ikan menyebar penyakit cacar. Jika hendak menyayangi laut, para pengawas janganlah takut. Makhluk laut sering kena racun. Jadi pemandangan setiap tahun penyakit datang tanpa ampun. Jika hendak mengenal orang yang buruk perangai, lihat pada ketika mencampakkan sampah ke sungai. Pasal yang terkenal. Pasal yang terkenal. Anak cucu akan menyimpan. Cari
13 orang asing menambah kemas putra daerah dibuat cemas kulit bumi dibiar terkempas menjadi kurban.